Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala musanna Ibrahim Allah Ta'ala hada manafa'a fi ulumi fi darini amin wa tajibu ala man marra fi kutin ikhtiyariyin min hububin wa tajibu dan wajib hukumnya wajib ala man marra atas orang yang telah lalu fi kutin pada makanan pokok ikhtiyariin pada ya yang bangsa ikhtiyari maksudnya apa keadaan ikhtiyar normal ya. Bukan keadaan mudarat ini keadaannya normal min hububin daripada biji-bijian wajib keluarkan zakat jadi kondisinya dalam keadaan normal keadaan susah ya lain lagi kamurin seperti gandum wasairin dan gandum juga ya kurang bagus ya wa aruzin dan beras wa zuratin jagung wa himmasin kacang panjang wa duhnin ya tanaman jenis gandum ya duhnin wa baqila'a dan ya buncis ya kacang-kacangan wa daksatin biji-bijian oh kalau kita punya dan cukup nisabnya wajib kita mengeluarkan zakat ya wa fi tamrin wa inabin dan pada kurma dan anggur min simarin daripada buah-buah balago yang sampai qadru kullin min huma khamsa usukin oleh kadar tiap-tiap daripada keduanya ya kurma ya ataupun anggur sampai itu kadar tiap-tiap dari keduanya ya ukuran ya sampai apa khamsata ausukin lima ausuk lima ausuk itu wa iya milka ini dengan takran salasu mi'ati so'in ada 300 so' ada 300 so' ya bukan so' bahasa kita so' ya sok banget loh bukan sok ya ya nama timbangan ya sok satu sok nama ukuran timbangan satu sok itu berapa wasau arba'atu amdarin satu sok itu 4 mud satu mud itu segini itu mud ya jadi kalau begitu berapa? 4 kali 300 berarti 1200 sok. 1200 sok. Mencapai 1200 sok. Nanti dikeluarkan zakatnya. Munakkan yang dibersihkan. Minti benin daripada jeramiknya. Jadi murni. Ya. 1200 sok murni. Wa qasrin dan bijinya la yukalu ma'ahu waliban tidak dimakan bersamanya ya kulitnya waliban biasanya wa alam ketahui olehmu annal aruza bahwa beras mimma yudakhalu fi qasrihi adalah diantara ya termasuk sesuatu yang disimpan pada kulitnya wala yukalu ma'ahu tidak dimakan beras bersama kulitnya ya
Kulit beras kan ada, ya. Namanya apa? Gabah, ya. Ya. Kalau beras masih di dalam kulitnya namanya gabah. Jadi cakep banget tuh. Allah simpen kecil-kecil. Makanan buat kita disimpan nama Allah dalam gabah. Masya Allah. Kalau kita gak sabar tuh ya, dibikinin tuh kita sama Allah makanan beras disimpan. Coba kalau gak ada gabahnya, ditaruh disimpan kotor gak? Kotor. Tapi orang sekarang jahat-jahat supaya bersih diapain? Pakai pemutih. Astagfirullahalazim. Makanya beras yang masih asli itu enggak putih, yang masih asli itu enggak kotor-kotor. Ya enggak, bagaimana enggak kotor? Kalau putih banget tuh, ada beras putih banget di tukang-tukang, itu perlu dipertanyakan tuh, gimana beras itu? Dibersihin. Kalau bisa kita beli langsung atau nanam beras. Mudah-mudahan Ahli Surah punya nanti, amin ya Allah. Iya. Fatajibu fihi in balagha asharata aw sukin usrun li zakati. Maka wajib padanya, ya. Tadi tuh yang sudah sampai ukuran, jika padanya ya, yang tadi ya, anggur atau ya kurma, maka wajib padanya jika sampai 10 ausuk. Wajib apa? Usrun 10%, ya, 10%, 1/10 li zakati, bagi zakat. In suqiya, jika disirami, bila mu'natin, dengan tanpa ongkos, kamatorin, seperti hujan, kan enggak pakai ongkos hujan mah, ya, hujan enggak pakai ongkos. Ini hiburan buat anak-anak yang enggak pakai ongkos, apa tuh hujan, ya. Makanya kalau anak kecil mau mandi hujan jangan dilarang, biarin aja. Kenapa? Takutnya entah udah gede mau mandi hujan itu. Ya kalau masih kecil mandi hujan biarin. Mandi hujan enggak? Iya. Kalau sekarang demen mandi hujan berarti dulu masih kecil belum ya? Iya. Anak saya kalau dia masih kecil mandi hujan, masih kecil ya, dia anak saya mau mandi hujan boleh. Biarin dia masih kecil, kayak kita main masih kecil, demen main gambaran, main gunung, main dampu, umpet inggo, ya masih kecil, ya mancing, biarin aja masih kecil, masih kecil, ya biarin aja masih kecil. Nah, supaya apa? Biar dia udah ngerasain. Nah, biar dia ntar udah gede enggak main lagi. Yang khawatir masih kecil dilarang kagak boleh main sama sekali. Belajar aja. Nah. Akhirnya apa? Ketika udah besar pengen main. Jadi mainnya udah besar. Udah besar main gambaran, lucu enggak tuh? Udah besar main gundu, lucu enggak? Lucu. Cakep jelek? Jelek. Udah besar main umpet inggo. Zaman sekarang udah besar main apa? Main HP ya, apa? Games. Ini dulu masih kecilnya mungkin enggak pernah main games. Games. Ya, gitu. Di rumah enggak kan, di rumah? Ya. Ya. Terus terang saya enggak pernah main games. Ya. Buang-buang waktu.
apa manfaatnya? Coba pikirin, habis main pikirin. Kamu habis main, pikirin. Apa manfaatnya? Enggak ada. Bodoh enggak kalau kita besok main lagi? Bodoh aja, bodoh banget. Kata anak sekarang kan begitu ya. Bodoh aja, bodoh banget. Ditanya, bodoh aja, bodoh banget. Oh, gue bilang bodoh aja, ketegahan sama diri gue. Bodohan. Bodoh banget, ketegahan sama diri gue. Ya, gak ada manfaat. Jadi kalau gak ada manfaatnya, jangan dikerjain. Min husni islamil mar'i tarkuhu mala, yakni di antara bagusnya Islamnya seseorang meninggalkan apa yang tidak ada manfaat. Jadi kalau ngaku Islam, tinggalin yang enggak ada manfaat. Ya, apalagi generasi muda. Yang enggak ada manfaat, tinggal. Kamu habis nonton sinetron, pikirin manfaatnya apa kira-kira? Manfaatnya apa ya? Cari yang ada manfaatnya apa? Insya Allah, ketika itu namanya merenung, itu namanya ya kita berpikir, merenung. Insya Allah kalau kita berpikir begitu, nanti Allah akan kasih ya, taufik hidayah. Ya, apalagi mah yang ketahuan main gitu ya, jangan. Wa illa, dan jika lo enggak, ay wa in suqiya bi mu'natin, jika disirami dengan ya, disirami dengan ongkos ka nadhin, seperti ya, penyedotan, penyedotan ya. Fanispu, maka itu setengahnya. Ainispul usri, setengah daripada 1/10, berapa? 5%. Wasabah mutafrikati, ya, dan sebab perbedaannya kenapa bisa tadi 5% kemudian 10%, ya, siqalul mu'nati, berat ongkosnya fi hadza pada ini, ya, ongkosnya berat, makanya kecil zakatnya. Wa khifatuh, dan ringannya fil awali pada yang pertama, makanya sedikit gedean zakatnya. Sawa'un azuri azalika qasdan, sama saja apakah ditanami demikian itu dengan sengaja, am nabatat ittifaqan, atau tumbuh dia dengan sendirinya. Ittifaqan, sepakat, maksudnya tumbuh sendirinya. Nah, ini di kalangan mazhab kita Syafi'i ada perbedaan nih. Kama fil majmu, sebagaimana dalam majmu, hakian fihi al-ittifaqa, hakana menghikayatkan padanya akan sepakat. Ya. Wabi, dan dengannya yuklam dapat diketahui da'fu qawli Syekh Zakaria, lemahnya perkataan Syekh Zakaria fi ta'riri, dalam tahrirnya, taba'an li usnid, karena mengikut kepada asalnya. Yustaratu li wujubiha, disyaratkan bagi wajibnya ya, ayazra'ahu malikuhu au naibuhu, bahwa menanam akan dia oleh pemiliknya atau penggantinya. Fala zakat tapi ma in zara'a bi nafsi, maka enggak ada zakat pada apa yang tertanam dengan dirinya sendiri.
Au zara'ahu ghairu bi ghairi izni, atau menanam akan dia oleh orang lain dengan tanpa izinnya. Jadi ada dua pendapat. Ya, pertama itu pohonnya, pohon anggur, pohon kurma ditanam sendiri. Pendapat ini mengatakan tidak keluar, ya, tumbuh sendiri. Ini tidak wajib zakat. Ya. Kalau ditanam sengaja oleh yang punya baru wajib zakat, pendapat pertama. Pendapat kedua, ya, enggak, walaupun ketanam sendiri tetap wajib zakat. Tapi yang kita pahami umum kita yang tadi, yang pertama, ya. Wala yudamu jinsun ila akhar li takmilin nisabi, dan tidak boleh digabungkan akan satu jenis kepada jenis yang lain untuk menyempurnakan nisab. Jenisnya beda. Seperti apa? Digabungkan gandum dengan beras, sama enggak gandum sama beras? Beda. Kurma sama anggur beda enggak? Beda. Jangan. Mikhlafi anwa'il jinsi fatudamu, dengan lain halnya macam-macam jenis, maksudnya sama jenisnya fatudamu, maka digabungkan boleh. Wa zar'al ami bidu bi yudamani, dua tanaman yang satu tahun, dua tanaman yang satu tahun dipanen, ya, yudamani, digabungkan keduanya. In waqa'a hasaduhuma fi amin, jika jatuh oleh panen keduanya dalam satu tahun. Digabungin aja deh. Wallahu a'lam bishawab.